tutorial pemasangan dan perakitan speedo GPX ya di motor GL100. Jadi kita dapat garapan GL100 ini suruh modif, nata ulang bodi serapi mungkin dan pasang speedo GPX. Kalau kita beli speedo GPX yang kayak gini, soketnya kan gini. Nah, soketnya udah ikut motor injeksi ya. Ya kalau dipasang kayak gini kan kita atur serapi mungkin. Ya, kita atur serapi mungkin. Ya, kan kayak gini. Ya. Terus kayak gini, kita tata ulang kabel-kabelnya, kita cari in outnya mana, buat rating, RPM dan sejenisnya. Kayak gini ya. Ini kita cari untuk innya ya, plus dan ground. Nah, groundnya udah ketemu, plusnya udah ketemu kayak gini. Jadi begitu kontak on, ya tampilnya kayak gini. Ya, salam metal jeli. Nanti dilanjut lagi untuk videonya setelah ketemu semua untuk kabel indikatornya ya.